Assalamualaikum, selamat pagi. Masih bersama saya Uli Limo. Kali ini saya akan melanjutkan nih edisi project yang kedua. Ini warna si hitam kelam nih. Bodinya elegan nih dibandingin sama yang putih. Dia simple sih. Harga sama, tapi penampilannya beda ini. Saya akan menjelaskan nih yang warna hitam ya. Untuk dari depan kita pakai body kit Yaris. Untuk grill depannya kita kombinasikan sesuai ini guys, sesuai warna velgnya. Jadi kita samain sama warna velgnya biar kelihatan elegan. Kita udah pakai fog lamp juga. Body kitnya udah pakai lampu LED juga nih. Untuk velgnya kita pakai ring 16 merek HSR. Untuk dalamannya cakram kita udah saya cat warna merah biar agak ini mirip Brembo-Brembo gitu ya kan. Untuk di atas roda kita udah tutup itu lampu senya, kita ganti VVTi biar kelihatan nggak kayak ekstaksi. Untuk spionnya kita udah pakai retract sama yang putih juga. Sama yang putih juga nih. Untuk pintunya kita udah pakai handle chrome. Kalau yang putih tinggal pasang aja, handle chrome-nya udah ada ini guys, tinggal pasang aja. Untuk sementara ini belum dipasang. Coba kita ke belakang dulu. Untuk belakangnya body kitnya agak beda sih sama yang si putih manis ini. Yang si hitam elegan dia ini simple dia. Dia pakai ductile. Jadi dia agak simple sih mainnya. Kalau ini kan agak terlalu ini ya, rame. Jadi buat perbedaan nih. Untuk belakangnya kita sama juga nih, sama yang putih. Jadi belakangnya kita pakai kamera mundur. Kita udah pakai emblem Vios TRD Sportivo, juga sama ini sama yang putih. Untuk atasnya kita udah pakai sirip hiu. Sirip hiu yang ada lampu LED-nya. Udah pakai talang air juga guys, sama putih, si hitam juga udah pakai talang air semua. Untuk knalpot, knalpot racing semua. Ini juga knalpot racing. Coba kita tengok yang di dalamnya ya. Untuk dalemannya kita udah pakai ini sarung jok. Sarung joknya yang hitam, kombinasinya warna merah sama hitam. Terus kita ke depan, kita udah pakai ini guys, udah pakai power window, central lock, alarm. Untuk spionnya ini udah pakai retract nih, ini tombolnya buat retract, dan yang warna merah itu kita buat fog lamp, buat nembak fog lamp, lampu fog lampnya. Kita udah pakai head unit juga nih. Terus ini udah pakai tweeter ya, kanan kiri buat suaranya biar tambah jeduk-jeduk.
Untuk yang putih sama nih guys, dalemannya juga sama. Sama juga, ya kan? Cuma kombinasi joknya kita sesuaikan warna bodinya. Kalau ini kita pakai warna putih sama hitam. Kalau yang si hitam pakai warna hitam sama merah. Ini mobil dua-duanya pesanan Om Aryo guys, dari Demak, Jawa Tengah. Jadi nanti malam mobil ini kita kirim, pengirimannya nanti malam. Untuk harga murah meriah, dijamin kantong tidak terkuras. Ini cukup paket 88 juta udah dapat full upgrade. Kalau mau info pemesanan bisa di FB saya Ulil Limo Limo, di channel YouTube saya Ulil Raja Limo. Nanti saya cantumkan di deskripsi semua tentang dua mobil ini, biar bos-bosku kalau lihat biar lebih jelas, ya kan? Mungkin gitu aja ya guys. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.